aja kemampuanmu. Jadi teman-teman, video kali ini kita bakal bermain Ross lagi. Kali ini kita bakal bermain solo dan kita bakal ada challenge 10 kill teman-teman ya. Jadi kita bakal nyobain berusaha semaksimal mungkin bisa nge-kill 10 musuh kita. Gimana caranya bang ya? Kita bakal berusaha semaksimal mungkin teman-teman. Di sini 800 meter lagi kita bakal turun langsung ya. Kita langsung menuju ke Winter Lake ya teman-teman. Dari sana kita bisa langsung ngebantai musuh-musuhnya yang ada di sana. Kenapa di sana bang? Karena di sana paling banyak orangnya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan senjata dulu di awal. Habis itu kita langsung babat abis. Itu ada orang di kanan ya. Dia kayaknya mau ngarah ke rumah itu juga. Kayaknya dia gak nyampe, dia bakal ke darat. Depan gua ada orang. Dia kayaknya nyampe. Jadi gua bakal pindah arah aja. Oke, mereka semua ke arah rumah lantai 3. Gua bakal ke rumah lantai 2, itu di darat ada orang. Dia ke arah rumah ini juga. Itu kayaknya bot deh. Dia diam di tempat gitu ya teman-teman. Oke, dia di depan rumah. Gue bakal bunuh botnya dulu. Mainlah. Kan kita nggak bilang harus orang ya. Oke, gue dapat senjata yang murah. Gue bunuh dia dulu. Gue tahu dia di mana posisinya. Di sini. Itu dia. Oke, one kill. Itu buat teman-teman. Kalau kayak gitu itu biasanya buat teman-teman. Oke, dapat AKM bagus banget. Karena damage-nya paling gede. Gede. Ada orang kah? Ada orang, kita bunuh ya teman-teman. Gak ada orang. Di rumah lantai 3 itu rame banget ya. Gue harus segera menyerang sana. Karena gue bisa dapat banyak kill gitu. Oke, gak ada orang. Gue butuh scope teman-teman. Itu dia, ada orang tuh. Oke. Oke, ada yang nembak. Gimana ya yang nembaknya? Oh, depan-depan. Itu di atas tuh. Aduh, one hit lagi, sial. Nyaris teman-teman. Gak mati. Gue mau headshotin, gak ada scope. Itu dia nembak lagi. Itu dia. Oke, mati. Itu ada bot. Oke, mati juga. Dapat 3 kill. Di bawah sini ada orang. Oke, dapat 4 kill. Ada yang nembakin gue teman-teman. Dari arah sono. Gue kehabisan peluru. Mana yang nembakin gue? Gak kelihatan teman-teman. Gue takut kena headshot di sini pastinya. Oke, oke. Oh, itu di atas tuh. Ngeliat gak? Di atas tuh teman-teman. Gue bakal bunuh dia tuh. Oke. Di mana dia? Munculin kepala lo. Gue tau lo di situ. Kurang ajar. Sabar teman-teman ya. Kita lihat ya. Di mana dia? Oke, ada tembakan di atas. Jauh banget, gak kelihatan. Oh duduh. Kepencet apa itu? Oh duduh, kepencet apa tuh? Oke. Gak ada orang. Oh, ada tembakan di atas. Di depan sana ada tembakan teman-teman. Ada yang pakai sniper di sana. Kuat banget suaranya. Gue belum gerak sekalipun, gue udah depan 4 kill. Gue butuh 6 lagi. Oke, kita bakal coba ke bawah. Gue belum lihat barang di bawah. Ada suara motor. Gue dapat helm di sini. Oke, dapat berapa ammo? Lumayan. Dan senjata. Oke. Kebecet. Dapat EBR. Gue ganti aja deh ini. Oke. Gua ketahuan di mana karena gua buka pintu. Kurang asem. Di sono ada orang di W. Itu dia. Oke, dapat 5 kill. Oke, di mana lagi ya, teman-teman ya? Di kanan ada orang tadi. Itu ya, itu orang ya? Gak kelihatan, gak punya scope, teman-teman. Gua butuh 5 kill lagi. Oh my god, itu orang ya? Oh, bukan, bukan, bukan. Gua bakal ke sini dulu. Jaga-jaga. Di sana rame banget soalnya. Di sono. Jangan sampai ketembak. Oke, gua gak ngeliat tanda-tanda manusia. Gua bakal masuk dulu. Oke, di sini kayaknya gak ada orang. Nice. Nice banget, teman-teman. Kita berhasil nge-kill 6 dalam 5 dalam waktu singkat ini. Misi kita kayaknya bakal lolos. Oke. Oke, rifle ammo lagi. Gue butuh scope tapi gak ada scope. Kacau ini. Gue harus bunuh orang nih temen-temen. Gue harus ke rumah itu kayaknya. Ke rumah itu pasti ada orang sih. Di atas kayaknya ada orang deh. Tadi ada suara sniper gitu. Oke, ini terbuka banget. Tempatnya bahaya banget. Kita bisa diserang kapan aja. Aduh, di zona ini lagi. Merah. Oke, QD magazine. Gue sembunyi dulu deh. Daripada gue mati ya kan. Duh, zona merah temen-temen. Kita di zona merah. Terlalu serem, terlalu serem. Kita ada di zona merah.
ada kendaraan di sana. Gua ngeliat tuh. Ada yang nembak. Di arah NE ada yang nembak, teman-teman. Dari di rumah ini ada orang. Di rumah ini ada orang. Di rumah itu juga ada orang. Di NE ini, rumah NE ini ada orang. Gua harus ke rumah NE ini. Ada tembakan di arah NE dan 30. Di sono ada enggak? Enggak ada siapa-siapa. Oke. Oke. Di NE ada orang, teman-teman. Gua harus ke sono. Gua bakal ke belakang ini aja. Belakang sel ini gak bakal bisa ditembak dari depan. Oh my god, teman-teman, seru banget. Ada orang di sini, yakin gua. Di mana ya? Gua ganti pakai AK aja. Pakai AK, pakai AK. Oke. Gua dengar suara orang. Di mana dia? Gua dengar suara orang. Di kanan. Buka pintu dia. Ini buka pintu. Mana dia? Oh, enggak ada. Ada suaranya, teman-teman. Kayaknya dia di atas deh. Di atas, teman-teman, dia, teman-teman. Gua harus bunuh dia nih. Enggak ada siapa-siapa di sini. Aduh, serem banget bunyinya. Kayak deket banget gitu. Di atas kayaknya. Oke. Okay. Mana dia? Masih ada gerakan kakinya dia, teman-teman. Tapi nggak ada orangnya. Atau kaki gua sendiri tadi? Gak mungkin, itu kaki orang. Oh, orang. Oke. Okay. Wah. Serem banget, anjir. Oke, okay, ternyata dia di situ. Ada barang gak? Buset dah. Ada scoop 4 kali. Ada heal juga, lumayan lah. Waduh, kacau nih kalau gak ada. Ada AWM juga dia, temen-temen. Gue pakai. Gak butuh sih gue AWM. Ntar aja deh. Ambil aja deh. Gak butuh tapi diambil juga. Dasar maruk lu, bang. Bodoh amat ya, temen-temen. Gue jalan dulu, gue harus heal dulu nih. Waduh, akhirnya dapat 6 kill juga. Itu senjata apa ya? Gak butuh, gak butuh. Oke, okay. Tapi peluru dia dikit banget. Gua heal dulu, teman-teman. Gua heal dulu. Wah, serem banget ya. Kita udah 6 kill, kita butuh 4 kill lagi, teman-teman. Oke. Okay. Salah. Wah, serem banget, serem banget. Buset dah, gua masih keringatan nih. Oh, ada suara motor. Aduh, pencet. Aduh, baru dekat lagi dia. Lewat dia, lewat, 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 lewat. Itu dia tuh. Mana dia? Ke arah kiri tadi dia. Mundur dulu gua, mundur dulu, mundur dulu. Gua tahu dari sini. Enak nih dari sini. Itu dia tuh. Oke, dia ke atas. Dia di atas itu, teman-teman. Gua ngeliat dari sana. Gua nunggu dia lengah, teman-teman. Dia lengah, dia lengah. Oke, dia lengah, dia mati. Tiga lagi. Oh my god. Wah, kita di zona pas hampir di lewatin zona gak aman, teman-teman. Gak apalah. Kita heal dulu. Gua heal dulu, gua heal dulu. Gua masih ada energy drink tadi kalau gak salah. Itu ada orang tadi, gua ngeliat ada yang gerak. Itu orang atau zona sih? Kok kayak orang ya? Oh, orang beneran. Oke, dua lagi, teman-teman. Dua lagi, dua lagi. Jangan-jangan di bawah ntar. Oke, gak ada siapa-siapa di sini. Itu ada kotak jatuh dari langit. Gue butuh dua kill lagi nih. Ayo dong, keluar dong. Gak ada langkah, gak ada langkah. Gue sekalian jaga belakang dulu, teman-teman. Karena biasanya musuhnya itu banyak yang lari sengaja dari zona luar ke dalam. Jadi kita harus jagain zona luar gitu loh. Jadi supaya kita gak dibokongin orang. Ini kita bunuh mereka semua. Mumpung gua ada scoop 3 kali gitu loh.
Jadi ini senjata bisa dibikin burst atau bikin single. Kalau musuhnya jauh kita pakai single, kalau musuhnya dekat kita pakai burst, teman-teman. Kalian bisa lihat gambarnya di kanan tuh. Wah, gue jadi sok pro gitu ya. Oke. Kita butuh dua lagi, teman-teman, untuk menangin pertandingan ini. Bukan menangin sih, challenge ini. Ada orang enggak ya? Caranya ngeliat orang gimana, Bang? Mengkilap biasanya, teman-teman. Helmnya itu mengkilap banget. Jadi langsung kelihatan kayak kinclong-kinclong gimana gitu. Oke, enggak ada. Dari sisi satu, teman-teman. Oke, enggak ada. Enggak ada. Gue bisa ambil barang dia dulu sih kalau mau. Jadi gue bisa ngambil barang dia dulu, teman-teman. Barang tadi yang gue bunuh di sono tuh. Itu tuh. Ada-ada jauh. Gue harus hati-hati juga di sini. Karena kemungkinan masih rame di sini. Ini bitter lake gitu loh. Gue ambil dulu aja. Jangan sampai kena senjata makan tuan gitu loh. Gue pakai cara orang, gue dibunuh dengan cara yang sama dengan gue bunuh orang. Kacau nanti. Oke, ada mobil di sana. Ntar kita pakai mobil ya, teman-teman. Karena banget jika pernah pakai mobil, ternyata efektif banget pakai mobil. Oke, ada barang apa sih? Rifle ammo, flash hider gak butuh sih. Oke lah, gak apalah. Lumayan, teman-teman. Gue bakal lari dulu sambil lihat sekitar. Gak ada tanda-tanda penghidupan di sini. Gue bakal ke arah mobil. Gue bakal naik mobil ke zona aman. Bakal cepet ya. Kalau ketemu orang kita tabrak aja. Kalau hoki kita bisa nabrak orang, teman-teman. Dan cara geraknya gampang ya, pakai mouse dan pakai keyboard. Tekan tinggal W aja. Easy easy. Oke. Kita udah ada mobil di sini. Gue bakal ngarahin ke defense fort aja. Kita ambil dulu barangnya. Ada backpack, ada rifle ammo, ada medical kit, ada bandage, lumayan. Oke, kita langsung naik mobil. Ini harus hati-hati ya, karena mobil itu gampang ditembakin musuh. Jadi bang aja bakal hati-hati di sini. Tapi mobil yang satu ini lebih gak enak, teman-teman. Armornya lebih tebel ya. Dia banyak penutupnya, jadi kita gak bakal gampang kena tembak. Kita harus cepet-cepet ya. Kita ke arah zona aman aja. Karena bang aja males kalau nggak di zona aman tuh susah. Kita nggak usah ke laser dulu. Ntar kita tunggu laser turun lagi, drop di tempat lain, baru kita ambil. Kenapa? Karena biasa laser tuh dijagain gitu loh. Sekarang lihat ada yang nembak gak? Kalau ada yang tembak enak nih. Kelihatan langsung tuh posisi yang nembak. Oke. 500. Bang aja bakal sembunyi deh. Bang aja bakal turun di tempat persembunyian. Yang tersembunyi kayak di rumah gitu ya. Kenapa di rumah, Bang? Oh, ada suara motor. Kita tembak, teman-teman. Ada suara motor tuh. Siap-siap tuh motor tuh. Jauh juga sih. Aduh, dia menjauh, teman-teman. Sudahlah. Gue bakal ke arah tengah. Gak ada siapa-siapa di sini? Gak ada ya. Dua kill lagi, ayo dong, muncul dong. Para manusia-manusia yang siap dibunuh. Oke, gue sengaja ke atas, teman-teman, supaya dari atas lihat ke bawah itu lebih enak. Oke, gak ada siapa-siapa di sini. Ada suara pesawat ya. Oke. Masih belum ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa di sini. Gue di paling atas, gue bisa ngeliat dengan seksama di sini, enak banget. Kita bisa cek itu, ada yang ngambil barang nggak? Kurang jauh, gue butuh scope 8 kali. Shit, man. No, man. No, 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 no. Gue berada di tempat paling atas. Ini paling enak biasanya. Semoga kita gak dibantai aja. Dua kill lagi. Kita udah peringkat 18 minimal. 19 ya. Oke. Gue kayak dengar langkah orang. Ternyata langkah gue sendiri. Ada orang gak di bawah? Gak ada siapa-siapa, teman-teman. Oke, gak ada siapa-siapa. Kita cek di sini. Gak ada juga. Oke, gak ada. Susah nih kalau gak ada nih. Oke. Gak ada siapa-siapa. Ayo dong, muncul dong. Gue mau kill kalian nih. Gak ada siapa-siapa, teman-teman. Mana ya? Gak ada siapa-siapa loh. Buset dah. Tuh, kelihatan tuh. Oke, dapat satu lagi. One kill challenge. Oh, kita pas di depan kotak. Dapat gak ya? Oh, ada motor. Tunggu, dia bakal ke arah kotak. Waduh, gue ditembak. Kabur dulu. Gue ditembak dari 60. Gue bakal sembunyi dulu. 60 ya. Oke, gue heal dulu. 60, teman-teman. Kita ingat angkanya. Gue bantai dia. Kurang ajar dia. Berani-beraninya dia.
60 bukan sih tadi yang nembakin gue? 160 ya? Mana yang nembakin gue? Waduh kacau ini. Gue gak tahu arah posisi dia lagi. Gue bakal dari sini aja deh. 160 ternyata. Itu yang nembakin gue di depan. Mission fail. No. 1 kill lagi, kurang ajar teman-teman. Hadir darah dia yang seberapa? Aduh masih kena sekali doang teman-teman. Inilah susahnya ya. Gua kekepung teman-teman. Aduh, jadi kita bakal nyobain lagi deh challenge habis ini teman-teman. Aduh sial banget teman-teman. Bang aja hampir menyelesaikan misinya dia 10 kill challenge ya, cuman kurang 1 kill doang. Sayang banget gara-gara mau ke kotak tadi. Jadi semoga teman-teman terhibur dengan gameplay kali ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Kita bakal lanjutin Ross lagi kalau banyak yang request ya, dengan challenge yang gak kalah serunya pastinya. Dan semoga teman-teman terhibur dengan gameplay kali ini. And sial. See you again in the next video. Bye-bye.